Oke, teman-teman semuanya, kali ini kita akan mereview tentang penggantian lampu rating lampu sen model yang ini ya, yang bisa berjalan itu. Nah, jadi ini adalah rating sen yang model terbaru dan ini adalah rating sen yang lama di motor CBR 150R. Nah, jadi nanti akan kita ganti yang pakai ini ya, teman-teman. Nah, caranya sangat mudah sekali. Setelah bodi sayapnya udah kita lepas, nah sekarang saatnya kita pasang ini. Dan ini tiga kabel ya, teman-teman. Jadi tiga kabel itu ada fungsinya sendiri-sendiri. Nah, salah satunya adalah masa, dan satunya lagi dia adalah sen, dan satunya lagi adalah lampu seri. Nah, seperti apa cara pemasangannya? Yuk kita saksikan. Ya, Mas, pasang, Mas. Jadi kita masukkan sini, setelah kita lepas tadi yang lampu sen yang lama, kita pasang yang rating sen yang baru. Dan ini tiga kabel ya, ada tiga kabel. Pasang juga murnya, biar lebih kencang. Kenapa yang punya motor ini mau ganti rating sen? Tentunya kalau pakai yang seperti itu, tentunya lebih bagus lagi, lebih menarik lagi lampu sennya. Karena seperti berjalan hidupnya, tidak seperti ini. Tentunya akan terlihat lebih bagus ya. Nah, ini cara pemasangan karetnya. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, dia kan kurang pas. Nah, jadi sama Mas mekaniknya ini agak sedikit dicongkel-congkel untuk lebih pasnya lagi. Nah, itu cuman membutuhkan sedikit waktu. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk pemasangannya biar pas di bagian karetnya, sedikit agak dicongkel-congkel. Jadi sedikit demi sedikit dimasukkan. Iya, sip. Saatnya pemasangan. Nih, rating sennya ini udah kita pasang tadi ya. Nah, jadi kabel ini ada tiga ya. Nah, ada tiga ini memiliki fungsi sendiri-sendiri. Nah, salah satunya adalah warna hitam ini. Ini biasanya pasti masa ya, teman-teman. Nah, tinggal colokin aja nanti ke masa. Terus satunya lagi, nanti ini adalah lampu sen. Nah, satunya lagi adalah lampu seri. Nah, nanti tinggal dipilih aja kira-kira yang lampu seri itu yang mana, lampu sen itu yang mana. Kira-kira yang warna yang pas nanti. Nah, kalau di sini, ini warna lampu sennya itu adalah warna kuning. Nah, kalau untuk yang serinya itu adalah warna biru. Nah, bisa kita coba. Nah, setelah kabel udah dicolok, masa, kunci kontak di-on-kan, sen, tombol sen. Nah, itu ya. Jadi khusus yang ini, kabel sennya itu berwarna biru ya. Nah, jadi warna biru ini. Nah, satunya lagi yang merah ini, berarti nanti dia kita pakai di seri. Itu ya, hidup ya, kelihatan bagus ya.
Sip. Nah, untuk yang seri kita sambungkan ke kabel soket yang di bagian sini ya, teman-teman ya. Nah, ini nanti kita ambil kabel yang warna coklat, karena kalau di motor Honda lampu seri itu adalah kabel warna coklat. Nah, nanti tinggal kita panjangkan saja kabelnya. Kemudian kita masukkan ke dalam klip atau dalam colokan. Biar kita nggak ini ya, nggak ngerusak kabel-kabel. Nah, ini tinggal dimasukkan ke kabel yang warna coklat ya. Nah, itu. Cari aja pokoknya warna coklat. Warna coklat cuma ada satu ya, teman-teman. Nah, itu adalah lampu seri. Kalau udah dimasukkan, udah dipasang di bagian kabel seri, nanti tinggal sambungan aja ke sini ya. Nah. Nah, itu udah terpasang. Nah, tinggal kita sambung ke kabel yang serinya. Seri di bagian ratingnya ini ya. Kemudian kunci kontak kita on-kan. Nah, itu ya. Bisa terlihat ya. Nah, ketika saklar sen dimatikan, matikan saklar sennya, Mas. Nah, ini kan mati ya sennya ya. Nah, yang hidup adalah lampu serinya. Oke, teman-teman. Jadi, sekian tutorial video singkat cara pasang rating lampu sen 3 kabel. Lampu sen dan lampu seri ya. Jadi ini 3 kabel ya, teman-teman. Jadi seperti inilah cara pasangnya. Ada fungsi masing-masing dari 3 kabel ini. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.